Tahukah anda, dalam akidah Wahabi, Tuhan mempunyai jisim atau fizikal, mempunyai tubuh, boleh berdiri atau duduk di atas arasy dan mempunyai berat. Dalam hal ini, Mahmud bin Abil Qasim Al-Dashti menulis sebuah kitab yang membuktikan had bagi Tuhan Yang Maha Esa sebagai Isbatul had lillahi azza wa jalla wa bi annahu qa'idun wa jalisun ala arshihi, iaitu penyabitan had bagi Allah Ta'ala dan sesungguhnya Allah duduk di atas arasy-Nya. Dari judul kitab ini sahaja sudah terbukti bahawa Wahabi menyerupakan Allah dengan makhluk, iaitu had atau batas bagi Allah, dan Allah itu dinisbahkan dengan perbuatan duduk. Dalam muka surat 163, pengarang memetik kenyataan Khalid bin Ma'dan daripada ayahnya berkenaan berat Tuhan. Innar Rahmana Jalla wa Azza Subhanah la yusqilu ala hamalatil arshi min awwalin nahari iza qamal musyrikun. Sesungguhnya Allah membebani singgasana arasy sejak awal siang tatkala golongan musyrikin bangun. Hatta iza qamal musabbihuna khuffifa an hamalatil arsy, hinggalah orang-orang yang mengagungkan Allah Ta'ala bangun, maka singgasana arasy pun menjadi ringan. Dalam kes ini, berat atau ringan adalah sifat makhluk. Allah suci dari sifat-sifat makhluk. Yang menciptakan arasy ialah Allah. Maka Allah tidak memerlukan arasy. Barang siapa yang menyatakan Allah memerlukan arasy, maka ia menyatakan Allah daif kerana sifat memerlukan. Sedangkan Ahlu Sunnah percaya bahawa Allah tidak memerlukan apa pun. Boleh percaya benda-benda yang kita kata super bohong, bukan bohong lah, super karut ni. Karut sungguh. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 97, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak berhajatkan sesuatu pun dari sekalian makhluk. Dalam kitab Tafsir Ar-Razi atau Mafatihul Ghaib, jilid ke-14, muka surat 121, pengarangnya menulis, fathabata bimajmu'i hadhihi dalailil aqliyati wal naqliyati annahu la yumkinu hamlu qawlihi ثم استوى على العرش على الجلوس والاستقرار والشغل والمكان والحيز. Maka sabitlah dengan sekumpulan dalil akli dan nakli ini bahawa tidak mungkin menerapkan firman Allah ثم استوى على العرش ke atas ungkapan duduk, menetap, menduduki tempat dan mengambil ruang. Justru itu, menurut Ahlus Sunnah, Allah bersemayam dalam ayat tersebut bukanlah bermaksud duduk.